Apa itu go-go pot? Ha, apa lagi? Jangan lupa subscribe. Tada! Ini go-go pot set yang Kak Nah pilih. Ini dia punya yellow pot tu lah. Ha, jom kita buka. Kejap. Okay, kita buka. Apa dalam ni kan? Okay. Kita buka how it's function. Cantiknya color kuning dia. Oh, ada sekali sudu dia lah, Bih. Senduk dia. Ha, nampak tu. Dapat sekali senduk dia. Senduk. Lepas tu. Yellow pot. Alamak, susahlah dua sebelah tangan ni. Ha, senang sikit sekarang ni. Okay. Dalam dia. Sekejap ni. Oh, sorry. Kita buka macam ni kot senang. Ha, comel kan pot dia. Nampak tu. Go-go pot. Anytime, anywhere. Comel lah. Tak adalah besar sangat. Dan tak adalah kecil sangat. Sekejap ya. Nak tunjuk. Ni pot dia. Lepas tu dia ada kabel terus. So ini adalah electric pot. Ha, besarlah juga. Ha? Besar juga. Okay. Okay, lepas tu kita keluarkan apa yang Kak Nah beli ni lah. Kita tengok apa yang Kak Nah beli ni. Okay, ini set yang Kak Nah beli. Tapi ada tambahan. Ini Kak Nah tambah. Ini Kak Nah tambah. Tu pun Kak Nah tambah. So, set asal dia cuma ada ini. Ini sayur-sayuran. Tofu dengan telur. Dengan mushroom. So, ni pun Kak Nah tambah. Ni beli sendirilah. Bukan daripada go-go pot ni. So, yang ni sos dia. Nama dia mala. Sebab tadi Kak Nah pilih tom yum. Tom yum dah habis. Ada mala ni je. So kita try lah sedap ke tidak. Ni tunggu air masak kejap. Panas. Kemudian kita masukkan paste dia. And then kita dah boleh makan. So keseluruhan ni harganya termasuk pot tu adalah. Set ni harga dia RM79. Set yang 1, 2, 3, 4, 5. Ni RM79. Yang ini tambahan. So bila tambahan harga lain lah. RM79 ni termasuk yellow pot ni tau. Yang cumil ni. Jadi apa lagi korang? Kenalah beli. Go-go pot ni dia ada juga yang grill and steam. Ada grill dan ada dia punya kuah juga. Tapi Kak Nah ambil yang dia punya steamboat pot sahaja. Memandangkan Kak Nah takut Kak Nah lapar. Jadi Kak Nah ada tambah nasi goreng kat situ. Supaya Kak Nah tak kebulur. Jadi marilah kita makan. So, apa lagi? It's time for memasak. Bang Mi masukkan semua benda. Kita tunggulah dia masak. Ya Allah. Yang ni Kak Nah ambil dia punya sup namanya mala. Dia tak ada tom yum tadi. Tom yum dah habis. Jadi Kak Nah ambil yang ni. Dan rasa dia not bad. Sedap juga. Ni walaupun tulisan dia Cina, Kak Nah try and error je lah. Yang Kak Nah pasti tengah-tengah tu off. Tak tahu antara satu dengan dua ni mana satu yang kuat. Rasanya ni yang slow sikit kot. Ni nombor satu, ni nombor dua. Macam tu. Macam ni tutup ni. Sebab dia legak, tak panas pun. So ini adalah go-go pot. Nampak tu, go-go pot. Sementara tunggu makan, sementara tunggu dia masak, mohlah kita makan nasi goreng ni dulu. Sebab lapar benar dia rasanya. Nampak tu. Oh my god, sedapnya. Sedapnya. Jom makan. Okay, ini yang Kak Nah ambil dan ada banyak lagi yang tak settle lagi. Apa lagi Kak Nah nak makan sebab dah lapar sangat. Jadi korang pun jangan lupalah beli kalau nak cuba go-go pot. Nanti Kak Nah akan letak link kat bawah tu and then korang boleh beli juga. Bye!